Saya baru juga nyampe, oi. Waduh, baru juga mau siap-siap, ya, baru juga datang ke Kutai Selatan, sudah mau melintas di sini. Waduh, kacau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muhammad Kijal. Nah, oke kawan, jadi sekarang saya sedang berada di atas underpass ataupun terowongan yang baru yang berada di Kota Banjar, Jawa Barat. Nah, tadi saya baru datang, baru sampai ya, belum juga siap ke Kutai Selatan, sudah melintas ataupun sudah mau melintas. Jadi tadi saya kurang persiapan ya mau memvideokannya, terlalu mepet tadi waktunya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti di belakang ke Kutai Selatan ini ada kereta api Argo Wilis 5 dari Surabaya Gubeng, nanti akan melintas di sini. Saya juga akan memvideokannya nanti ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe videonya ya, supaya saya tambah semangat lagi untuk membuat video tentang kereta api untuk kedepannya. Oke, kalau sudah kita langsung saja lanjut ke videonya. Oke kawan, jadi meskipun ke Kutai Selatan kurang maksimal saya dalam merekamnya, tapi di belakang ke Kutai Selatan ini ada kereta api Argo Wilis ya, yang nantinya akan melewat ke sini. Di sini lumayan bagus spotnya. Nah, ke sana juga lumayan bagus dan melewati antara tebing-tebing ya di sana ya. Nah, jadi ini adalah di atas underpass yang ada di Kota Banjar. Di bawahnya tuh jalan tuh. Ke sini terowongan bawah tuh buat jalan motor buat mobil. Tapi meskipun ini baru, sudah banyak coretan di sana ya, sayang sekali. Oke lah, nanti saya akan nyegat dulu ke Argo Wilis 5 dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung, nanti akan melewat di sini. Tonton terus videonya sampai selesai. Suara S35 dari ke Argo Wilis ini sudah terdengar. Wih, menggunakan lokomotif apa itu? Bagus. Wah. Ngebut parah, mantap. Lokomotifnya tadi menggunakan lokomotif CC206 Depo Induk Semarang Poncol tadi ya, SMC tulisannya. Jauh-jauh dari Semarang ke sini. Wah, mainnya jauh. Woi, mantap. Nah, setelah Argo Wilis ini melintas, nanti ada satu kereta lagi, yaitu kereta api Pasundan. Nah, jadi kereta api Pasundan ini bersilang dengan kereta api Argo Wilis ini, mungkin di stasiun Banjar ya. Nah, nanti setelah KA Argo Wilis ini sampai di stasiun Banjar, KA Pasundan akan diberangkatkan dari stasiun Banjar. Oke, kita tunggu saja.
Kaapa Sundan. Sundan telah melewati lokasi ini. Mantap. Nanti kereta apinya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Oke, setelah ini saya akan pulang. Soalnya keretanya masih lama lagi dan juga mendung ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.